sama kayak biasa sih? Enggak lah. Oh enggak. Agak berkurang. Oh agak berkurang. Biasanya mamanya 50% paling jadi 35%. Oh gitu. Berarti ngefek dong. Iya, iya ngefek. Terus. Apa? Ada yang dateng menemani itu kan, pangeran dari mana ini yang gak... Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mbak Ei. Oke guys, jadi dalam video kali ini Mbak Ei mau ngajak kalian makan di warung Bu Mar guys. Jadi di sini itu langganannya Mbak Ei. Cuman kok baru kepikiran ya Mbak Ei itu buat ngupload ke YouTube gitu loh. Nah ini dia guys Bu Marnya guys yang jualan di sini. Orangnya baik kok, humble, cantik lagi. Ini menu-menunya, jadi menu-menunya tuh lidah-lidah. Aduh Indo banget deh pokoknya kan. Mbak Ei udah pesen sambelnya, sambel tomat pedes, sambel bawang pedes tanpa gula. Jadi di sini kalian boleh request mau pedes pakai gula atau pedes aja tanpa gula. Nah sembari nunggu Mbak Ei mau pilih lauk dulu yang Mbak Ei mau makan. Mbak Ei mau makan ayam, mau makan lele. Nah guys di sini kalian juga bisa request lauknya mau kalian goreng lagi atau enggak gitu. Oke guys, lanjut. Mbak Ei mau ngambil nasi. Jadi di sini nasinya ngambil sendiri gitu guys. Jadi terserah mau ngambil seberapa banyak. Terus lanjut, Mbak Ei mau makan sayur sop. Nah, sayurnya juga bebas ngambil guys, mau seberapa banyak. Tapi ya menyesuaikan dengan perut kalian ya, jangan banyak-banyak juga gitu loh, ntar bedos. Oke guys, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Oke guys, sudah datang makananku. Jadi guys, sekedar info buat kalian, di sini itu khusus cuman ada dua sambal guys, sambal bawang dan sambal tomat. Sumpah itu endul banget guys. Pokoknya kalau Mbak Ei bilang enak pasti enak guys. Kalian wajib cobain. Mari kita makan guys. Yummy. Makan ini sambal tomat guys. Aduh enak banget. Yummy. Alhamdulillah banget guys, Mbak Ei datangnya tepat waktu. Sebelum rame kan, jadi bisa makan di tempat gitu. Karena di sini itu rame banget guys, apalagi kalau siang, waktunya jam makan siang gitu ya. Para pegawai, waktunya makan siang kesini, mahasiswa, orang biasa kayak kita-kita kayak gitu. Pokoknya di sini tuh rame banget deh, apalagi sebelum PPKM gitu kan. Nah, kalau yang ini sambal bawang guys, endul. Aja tuh udah habis guys di sini. Kan saking enaknya di sini tuh kalian wajib banget cobain ke sini, oke? Okay? Ya ampun, sampai lupakan paling enak kalau makan sambal-sambal begini itu pakai kerupuk guys. Oke, kita ambil kerupuknya biar kita makannya itu ada suara kres-kres gitu loh guys. Biasa kan lidah-lidah Indo gak kerupuk rasanya tuh kayak hambar gitu kan, gak ada kres-kres-kres-kresnya gitu.
Oke guys, kita lanjut makan lagi. Aduh, maafin bayi ya, makannya lahap banget. Soalnya lagi lapar juga guys, ya kan? Terus di sini tuh enak juga. Jadinya aduh menjiwai banget gitu loh bayi makannya. Kalian juga jangan lupa makan siang ya guys. Kalau kalian nontonnya pas siang. Kalau kalian nontonnya pas sore-sore jangan lupa makan sore. Kalau nontonnya pas malam jangan lupa makan malam gitu. Oh iya guys, terima kasih ya. Kalian udah support bayi terus. Semoga kalian sehat terus, bahagia terus. Semoga masih bisa melihat video-video bayi selanjutnya guys. Jadi warungnya Mbok Marin itu dekatnya ABM guys. Kalau misalnya kalian mau kesini, kalian langsung aja ke ABM. Dari ABM kalian kirinya ABM, kalian ada gang itu belok kiri gitu guys, lurus aja nanti langsung nemu warung Bumar gitu. Kalau misalnya kalian dari arah Suhat, ya udah tinggal masuk aja di Mbok Jayus itu, di warung sambal Mbok Jayus. Kita kalian tinggal lurus aja, lurus ada perempatan perumahan itu, kalian langsung belok kiri 100 meter dari sana kalian langsung nemu warungnya Bumar. Oke guys, jadi sebelum lanjut kalian jangan lupa subscribe dulu YouTube-nya Mbak Egi. Jangan lupa support terus guys dengan cara share, like, komen. Jangan lupa follow juga Instagram-nya Mbak Egi. Terus nungguin terus video-video Mbak Egi terbaru guys. Oke guys, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Ya Allah Tuhan, maafin Mbak Eyi guys. Masa iya lagi makan gini gitu kan. Ada yang datang menemani gitu kan. Pangeran dari mana ini? Ya enggak sih, pakai baju putih lagi ya kan. Ya Allah guys, Mbak Eyi kirain tadi itu kan kinyis-kinyis gitu. Ini kan si pangerannya yang datang ini. Ternyata pas buka masker guys, aduh maaf ya, sudah om. Aduh, ampun om. Oke guys, terakhir kita makan perkedel jagungnya. Kalau bahasa kalian apa guys, di daerah kalian? Kalau aku ini ngomongnya perkedel jagung gitu. Kalau kalian apa guys? Coba kalian komen di bawah. Namanya ini di daerah kalian apa gitu. Thank you.
guys, alhamdulillah Mbak Ayu udah selesai makannya. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai akhir. Yang ngiler-ngiler dah tuh, ya kan? Terima kasih banyak. Semoga kalian support Mbak Ayi terus. Kalian gak bosan lihat video-video Mbak Ayi. Semoga kedepannya video-video Mbak Ayi juga makin seru-seru biar kalian betah kan di YouTube channelnya Mbak Ayi. Jangan lupa tekan tombol loncengnya guys. Jangan lupa komen ya. Jangan lupa follow Instagramnya Mbak Ayi guys. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits guys, jangan di stop dulu, jangan di skip dulu. Masih ada lanjutannya, tunggu sebentar ya. Lele, lele dua ikan. Oh ya, kayak duit. Tangi wen. Cukup gak yo? 2000. Oh, oh. Nggak pakai guys. Oh iya, kita kan sama kayak biasa sih. Enggak lah. Oh enggak. Agak berkurang. Oh agak berkurang. Biasanya mamanya 50% paling jadi 35%. Oh gitu. Berarti ngefek dong. Iya, iya ngefek. Oh, di sini sejak kapan, lupa? Sejak kapan? Oh, gitu. Nah, sebelum saya lahir. 2000. Oh, 2000 guys. Wah, itu 2000. Kameramen belum lahir. Iya. Ini malah belum lahir. Ini malah belum lahir. Bunga tuh sampai anu. Sampai 95 di sini. Oh, di sini. Oh, berarti sampean ini berarti ya. Meneruskan gitu nih. Kalian yang orang Malang kebacot kalau kalian belum tahu ini. Boleh ada orang. Bahasa apa itu tahu enggak? Enggak paham. Apa itu? Kalian yang tahu itu bahasa apa kalian komen di bawah. Oke? Oke. Tawa. Tawa. Apa? Tawa. Panjang enak. Oh, ngono. Iki lo sing akeh do.